Merupakan bentuk kesiapan Kabupaten Tulung Agung di mana pihak kepolisian beserta TNI dan stakeholder terkait dan pemerintah daerah kami siap mengamankan kegiatan untuk pemilu kada pileg serentak di Kabupaten Tulung Agung. Dan kegiatan ini juga merupakan bentuk kesiapan kami dalam mengamankan Kabupaten Tulung Agung dari ancaman gangguan kamtipmas lainnya. Selain itu, saya tetap mengajak masyarakat, mari bersama-sama kita jaga Kabupaten Tulung Agung ini tetap aman, nyaman, tentram seperti dengan kondisi saat ini. Pemetaan. Tentunya tugas keamanan dan ketertiban itu kan bukan hanya tugasnya polisi. Semua elemen masyarakat Tulung Agung punya kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban Tulung Agung. Kami di jajaran pemerintah tentunya akan siap mendukung apa yang telah dilakukan Pak Kapolres, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kita yang ada di jajaran pemerintah kabupaten. Nanti tingkat kerawanan akan kita petakan bersama Pak Kapolres, mana yang harus dipus, misalnya ditambah anggotanya atau dan lain sebagainya, akan kita bahas berikutnya. Terima kasih.